Iran membantah tuduhan Amerika Serikat, AS, terlibat dalam serangan besar Hamas ke Israel. Namun, Iran mengancam akan melakukan serangan jika negaranya diganggu. Iran memang sudah mendukung Hamas selama bertahun-tahun. Namun dalam kasus ini, AS tidak menemukan bukti keterlibatan Iran di dalam serangan Hamas. Tidak ditemukannya bukti itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd J. Austin III pada Selasa, 10 Oktober 2023. Tuduhan AS juga ditepis oleh Iran. Bantahan ini disampaikan misi Iran dalam pertemuan dengan PBB sehari setelah kelompok Hamas menyerang Israel. Iran menyebut, langkah yang diambil Palestina adalah sebuah pertahanan yang sah. Teheran memang sangat mendukung Palestina, namun tidak ikut dalam rencana pembalasan ini. Ia menegaskan serangan rudal mematikan tersebut hanya dilakukan oleh Palestina sendiri. Akan tetapi, Iran memperingatkan agar Israel tak macam-macam dengan mereka. Mereka menegaskan, akan menyerang Israel jika terus dituduh menjadi dalang dalam serangan Hamas. Serangan itu berupa peluncuran rudal hingga mengirim pejuang langsung ke Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.